Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot masih seputar kasus Jalan Cegak Subang. Saya akan sedikit menanggapi sedikit saja eh, banyak komentar dari rekan-rekan sekalian yang menanyakan masalah banpol. Usut dong masalah banpol itu bagaimana kelanjutannya dan lain sebagainya. Nah kalau saya lihat sebenarnya sudah ada jawabannya ya yaitu dari Kombes RDA chaniago Kabin Humas Polda Jabar, bahwa beliau menegaskan tidak ada keterlibatan, menegaskan tidak ada keterlibatan daripada Banpol. Dan itu sudah jelas. Nah, ada beberapa yang mensalah artikan barangkali ya. Tidak ada keterlibatan keterlibatan arti kata dasar daripada terlibat ya, terlibat. Nah, terlibat itu akan berbeda dengan ada. Ada atau terlibat. Nah, mensalah, mensalah artikan bahwa tidak ada keterlibatan banpol bukan berarti tidak ada banpolnya. Tidak ada keterlibatan banpol adalah banpolnya tidak terlibat. Karena di sana dinyatakan bahwa tidak dengan tegas Kombes Edi Arciano mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Jadi tidak terlibat Banpolnya tidak terlibat dalam kasus ini gitu. Kan seperti itu. Dan kita harus yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Kombes itu berarti apa sudah ada penyelidikan, sudah ada penyelidikan pastinya. Dan yang bersangkutan pasti sudah diinterogasi pasti sudah di BAP dan tidak mungkin tidak makanya di, keluarlah pernyataan daripada Komes tidak ada keterlibatan Banpol dan pastinya bukan hanya Banpolnya saja yang di BAP pastinya adalah yang menugaskan nah, pasti yang menugaskannya pun sudah diperiksa tapi kan pernyataannya sekarang adalah Banpolnya ya kan yang kita bahas kan Banpol Banpolnya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Nah, kalau kita cermati ya, kita lihat kronologisnya. Bahwa Banpol itu datang ke tempat TKP, kemudian Banpol melihat seseorang, eh, maaf, Danu melihat seseorang masuk ke dalam TKP, kemudian Danu mendekati Banpol tersebut, Banpol melihat juga Danu Banpol melihat ada Danu di jalan. Dia memanggil Danu untuk ikut ke dalam, untuk membantu. Ya, kalau Danu serta Merta ikut, kan? Ya, ikut serta. Nah, Banpol pun serta Merta. Kalau dinyatakan serta Merta juga memanggil Danu untuk membantu membersihkan air. Kan dinyatakannya cuma membersihkan air saja. Coba nanti silahkan dikomprontasi dengan Danu, apakah ada kegiatan lain di si Banpol ini? Ya, karena menurut informasi bahwa hanya membersihkan bak mandi saja. Nah, kalau misalkan hanya apa Banpol ini eh, dia mengambil Danu, meminta Danu, coba kita lihat sekarang ya. Kalau misalkan ada konspirasi, ya, misalkan ada konspirasi dari yang menyuruh. Ya, ini ya, kita lihat ya, kita ya. Kalau misalkan yang menyuruh Banpol itu ada konspirasi, kesengajaan untuk melakukan penghilangan barang bukti, apakah mungkin itu terjadi? Nah, kan itu pertanyaannya. <tuh> apakah mungkin yang memerintah Banpol melakukan eh, apa namanya? Ya tadi melakukan Uh, serangkaian kegiatan mau menghilangkan barang bukti. Apa mungkin? Pertanyaan apa mungkin? Kenapa saya bilang katakan apa mungkin? Karena banpol tersebut memanggil danu. Orang biasanya kalau yang mau melakukan suatu kejahatan, ya, orang yang mau melakukan kejahatan, apapun itu, ya, kejahatan bentuknya apapun, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, dia pasti tidak akan menyertakan orang yang di luar program dia. Betul tidak? Kalau misalnya ini, yang nyuruhnya dia punya program mau menghilangkan barang bukti di sana ya. Dia kerjasama dengan pol, dengan panpol tersebut misalkan ya. Tentunya dia akan merencanakan sebaik mungkin dan jangan sampai ada orang lain yang melihat. Kan gitu ya? Tidak boleh ada ikut orang lain yang ikut serta. Kalau dia berniat jahat, ya, kalau dia berniat untuk melakukan suatu kejahatan atau menghilangkan barang bukti. Tapi ini nyatanya malah dia ada danu dan diminta untuk minta, minta bantuan. Berarti ini bukan rencana untuk menghilangkan barang bukti. Ini menurut tanggapan, menurut pemikiran saya ya. Ini menurut pemikiran saya. Jadi makanya kombes RDA Caniago mengatakan tidak ada keterlibatan Banpol. Mungkin itu murni, murni pekerjaan memberes, membersihkan bak mandi. Ya, betul nggak? Silahkan nanti berkomentar ya. Ini pendapat saya sih. Jadi sekali lagi, tidak mungkin kalau misalkan ini banpol dan uh, apa namanya yang tadi menyuruh berniat untuk menghilangkan tanda barang bukti, tapi menyertakan orang lain di luar yang akan direncanakannya. Karena itu tidak mungkin. Karena danu kan di luar perkiraan, di luar ini semua kan, malah dibawa masuk untuk membersihkan. Berarti tidak mungkin kalau ini adalah suatu apa tindakan mau menghilangkan barang bukti. Jadi saya pikir seperti itu. Makanya banpol saya kira menurut saya sih ya, menurut saya sekarang udah beres sebenarnya. Tidak usah dipermasakan lagi. Menurut saya, tapi kan tidak tahu menurut apa namanya rekan-rekan sahabat sekarang saya tidak tahu seperti itu ini baru pemikiran saya aja seperti itu. Jadi benar apa Pak Komes bahwa dengan tegas mengatakan tidak ada keterlibatan Bampol dalam kasus pembunuhan. Ini baru analisa saya. Silahkan kalau ada ada komentar, sanggahan dan lain sebagainya. Demikian saya putar Bampol. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.